Dengan ini bisa mendapatkan harga yang lebih murah, tentunya kan dari dari pensiun, dari gaji atau dari pendapatan lainnya itu bisa lebih di kalau kita bicara sebagai ibu rumah tangga itu di jembreng-jembreng. Kita ini kan pengalaman kalau tanggal 1 biasanya jembreng-jembreng gitu kan, untuk ini, untuk anak sekolah, untuk biaya listrik, biaya lain-lainnya. Nah, kita harapkan dengan bantuan-bantuan ini juga kembali bisa memberikan manfaat bagi panjenengan semuanya. Dan tentunya penerima-penerima manfaat ini bisa memanfaatkan. Dan mungkin juga kami mohon doa dari Bapak Ibu agar di Kota Semarang ini semakin sejahtera masyarakatnya dan juga tentunya selalu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan. Kita tidak bisa sendiri karena pemerintah Kota Semarang juga tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan stakeholder TNI Polri.